Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota, yang diwakili oleh Pak Wakil, dan juga dari rekan-rekan dari TNI, kepolisian dan kejaksaan, dan istimewa kepada Pak PJ kita yang berdatang, dan juga rekan-rekan PJ, dan juga ada di sini saya Pak Sidumurang, selamat datang Pak, dan juga rekan-rekan media, dan satu-satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan lah. Jadi dalam suatu pemerintahan pergantian itu adalah hal yang biasa, itu tidak lumrah. Jadi kami mohon maaf selama mungkin menjalankan roda pemerintahan sebagai DJ-nya ada banyak kekurangan ini. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk memberikan yang terbaik. Dan mungkin apalagi dalam suasana COVID ini, mungkin banyak yang kenangan-kenangan indahnya dari OPD. Di mana kita kalau saya masuk, kita menemui beberapa OPD dan memberikan apel. Saya mohon maaf beberapa OPD yang tidak sempat karena waktu itu langsung masuk COVID. Dan kita pernah berjalan bersama mengutai kota siang kami sama tim untuk apa? Memperkuat rasa kebersamaan ASN kita. Dan juga mungkin ada Pak Satpol PP, kita pernah bersama-sama dalam hal COVID dengan segala resiko kita ke lapangan bola bawah untuk melihat saudara kita yang kena positif. Dan juga bersama Pak Disnaker ya, kerangkinya kita mencukup sampai ke bandara saudara kita yang baru pulang dari Malaysia. Kenangan dulu kenangan kita banyak, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil yang memberikan amanah kepada saya selama 7 bulan. Di mana dengan amanah ini banyak pengalaman baru yang saya dapatkan. Dan terakhir mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bersama keluarga mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Kita berharap ke depan dengan pejabat yang baru kita sudah tidak sanksikan lagi dengan sifat terjal beliau. Saya yakin beliau akan cepat adaptasi dengan kita. Dan kita harus selalu support beliau. Dan juga saya ingin memberikan contoh pertama kami yang senior-senior ini. Seperti inilah sebenarnya kalau pelantikan itu. Begitu ada pelantikan tidak perlu dibahas. Dan kita harus legowo. Karena legowo, karena apapun yang kita berikan adalah untuk rakyat juga intinya. Jadi ke depan kita harus yang lebih bagus. Tiap ada pelantikan kita harus lebih siap. Itu yang kita inginkan. Karena kebetulan saya orang Jawa, Jogja Kusuma, ada persapa yang jangan dikatakan sepiji pamre yang ingawi. Kita berbuat itu tanpa pernah ada rasa pamri itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Dan terakhir saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu kebudayaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.